Pemirsa, merawat wajah tetap cerah dan segar menjadi kebutuhan wanita agar tampil percaya diri dan menarik. Di salah satu klinik kecantikan di Jakarta Utara, perawatan wajah yang ampuh, regenerasi, hingga kencangkan kulit dengan proses lebih praktis bisa Anda coba. Terpapar sinar matahari setiap hari bikin wajah kusam dan tak terawat. Nah, saatnya kaum wanita perawatan yuk. Sebelumnya, kita konsultasi dulu dengan dokternya agar diberikan jenis perawatan yang tepat sesuai kondisi wajah. Perawatan oleh Rejuve dimulai dengan membersihkan wajah dari make up. Pemirsa, setelah tadi selanjutnya diberikan terapi uap untuk membuka pori kulit untuk mempermudah ekstraksi komedo yang menumpuk. Komedo pun hempas, selanjutnya terapi ozon berfungsi mematikan bakteri jerawat. Nah, untuk tahap akhir, teknologi laser cahaya dengan gelombang tertentu inilah yang mempenetrasikan kulit untuk tingkatkan produksi kolagen, remajakan kulit, dan nonaktifkan bakteri jerawat. Selain facial OLED, ada juga loh metode perawatan agar wajah lebih tirus dengan botox rahang. Sebelumnya, tindakan dokter akan analisa titik mana yang akan disuntik zat botox berkualitas. Hasilnya akan terlihat 2 minggu pasca tindakan dan bisa bertahan sekitar 6 sampai 8 bulan saja. Karena kan aku habis turun berat badan banyak banget, terus kemarin juga udah benang wajah, cuman kurang V-shape. Akhirnya pas tanya ke dokter, oh solusinya harus botok rahang, karena kan rahangnya agak gede, jadi harus dikecilin biar lebih V-shape gitu. Jadi membantu sekali untuk mengurangi aktivitas kelenjar minyak, lalu yang kedua membantu mengurangi kuman jerawat, dan membantu mengurangi kemerahan. Manfaatnya sendiri, dia membuat tampilan wajah kan sedikit lebih feminim, terus juga lebih proporsional juga. Hasilnya itu lebih cepat akan terlihat, dan dia minimal downtime. Setelah itu juga waktu pemulihannya juga lebih cepat. Nah, untuk sekali perawatan, Anda perlu merogoh kocek mulai dari Rp750.000 hingga jutaan rupiah. Terima kasih ya Mbak. Nah pemirsa, bagaimana nih dengan wajah saya setelah treatment facial OLED? Wah, lebih bersih, lebih cerah, dan juga warna kulit saya lebih merata nih. Wah, treatment ini nggak ada rasa sakit loh. Tapi ingat, treatmentnya rutin, tetap juga harus dilengkapi dengan pola hidup yang sehat. Dari Jakarta, Stefiani Sirait, Tri Julianti, iNews, melaporkan.